Viral, Bupati Yahukimo bagikan dana desa Rp34 miliar tunai. Begini ceritanya. Video Bupati Yahukimo, Abok Busuk, membagikan dana desa secara tunai kepada masyarakat di tengah lapangan terbuka. Viral di media sosial. Tumpukan uang pecahan Rp100 ribu tampak dihamparkan di meja. Sementara itu, di depan panggung, terlihat warga berkumpul. Tampak begitu banyak warga yang berkumpul di lokasi. Itu harus distribusi 9 distrik di sini. Uang ini tidak boleh ada yang memotong lagi. Kami ada administrasinya lengkap di sini. Ada draft petunjuk ini, harus sesuai petunjuk ini, kata Abok dalam video tersebut. Abok menjelaskan soal momen bagi-bagi dana desa tersebut. Dia mengatakan momen pembagian uang yang videonya viral di media sosial tersebut terjadi pada tahun 2017. Sudah ditetapkan sejak 2017, bukan hal baru, kata Abok. Dia mengatakan ada 12 titik yang didatangi saat pembagian dana desa sebesar 34 miliar. Abok mengatakan di Kabupaten Yahukimo ada 51 kecamatan dan 517 desa. Ada 517 desa yang terima dana desa 510, ada 7 desa tidak termasuk. Kami siapkan APBD. Satu desa diberi 500 juta, itu digunakan untuk padat karya, air bersih, perbaikan jalan. Dana desa ini sangat berguna, ujarnya. Abok lalu menerangkan soal tujuan pembagian dana desa di lapangan terbuka yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Abok mengatakan TNI dan Polri ikut mengawasi pembagian dana desa tersebut. Tujuannya ya transparansi, tidak boleh ada pemotongan administrasi. Jadi biaya sewa pesawat dari APBD, Rp1.000 pun kita serahkan ke masyarakat. Dan ini bagian sosialisasi program dari pemerintah pusat. Kedua, negara hadir di tengah masyarakat. Itulah negara hadir di situ. Karena ini daerah pedalaman, indikasi membawa uang tidak ada. Jadi uang langsung kita serahkan ke masyarakat sudah. Baiknya begitu, jelasnya. Dia mengatakan pembagian langsung dana desa secara rutin di wilayahnya aman. Dilakukan juga karena tidak ada kelompok kriminal bersenjata KKB di Yahukimo. Abok menjelaskan dana desa total Rp34 miliar dibawa ke 12 titik di Yahukimo menggunakan pesawat charter. Uang itu saya bawa langsung lewat pesawat, itu beratnya 750 kg. Ini saya bawa ke distrik Anggruk. Dana desa itu karena datang dari desa ke kota, kan biayanya besar. Terus bapak kepala kampung tidak bawa ke tempat, jadi uangnya habiskan di kota. Sehingga saya terbang ke sana 5 pesawat dengan sewa 250 juta, urainya. Ini lihat, uang ini saya tidak potong, ini ada 1000-1000 juga ada ini, saya bawa langsung saja. Rp1.000 ada ini, banyak ini 1000 ini. Yang saya tadi sebut ekor-ekor itu sudah, ini ada ini. Jadi uang ini, apa itu harus distribusi untuk 9 distrik di sini, wilayah. Uang ini, tidak boleh ada yang memotong-potong lagi. Kami ada lengkap, administrasinya ada lengkap. Jadi ada Bank Papua dan... Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya.